Masih ingat dengan mobil Tesla atau Tesla Roadster yang diluncurkan ke luar angkasa? Kini Tesla Roadster tersebut sudah berjarak ratusan juta kilometer dari bumi dan semakin mendekati planet Mars. Perusahaan mobil listrik Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk telah menerbangkan Tesla Roadster-nya ke luar angkasa dengan roket Falcon Heavy milik SpaceX. Tak hanya mengirim mobil listrik ke angkasa, Tesla juga menyematkan boneka manekin yang duduk di kursi pengemudi dengan menggunakan baju astronot lengkap. Boneka tersebut dinamakan sebagai Starman. Sekarang Tesla Roadster sudah menempuh jarak lebih dari 234 juta mil atau 370 juta kilometer dari bumi dan lebih dekat ke Mars. Dikutip dari CarsCorps, pada Senin, data yang diberikan oleh website dari NASA menyatakan bahwa Roadster bergerak menjauh dari bumi dengan kecepatan 3731 mph atau 6005 km per jam, sementara bergerak menuju Mars dengan kecepatan 17370 mph atau 27955 km per jam. Roadster berjarak kurang dari 2 juta mil atau 320 juta kilometer dari Mars dan telah menempuh hampir 2 miliar mil di luar angkasa. Ia juga telah menyelesaikan lebih dari 2,62 orbit mengelilingi matahari dan sekarang telah melakukan perjalanan cukup jauh. Astronom di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Jonathan McDowell mengatakan, Tesla mungkin masih utuh tetapi mungkin telah rusak oleh beberapa serangan meteor, ujarnya. Uniknya, para astronom belum mengamati kembali Tesla Roadster dengan teleskop sejak Maret 2018 silam. Profesor astrofisika dari Universitas Toronto, Hanno Rien, mengungkapkan jika tak banyak nilai ilmiah yang didapat dalam mempelajari lintasan mobil tersebut. Tesla Roadster tersebut pertama kali mulai mendekati planet Mars pada tahun 2020 setelah 2,5 tahun di angkasa. Diprediksi mobil tersebut tidak akan mendekati planet lain di tata surya sampai tahun 2035 sebelum membuat dua lintasan dalam jarak jutaan mil dari bumi pada tahun 2047 dan 2050.